Reno, untung aja lo udah datang. Kenapa? 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 Gigi lo pesing, no. Hari ini kelompok kita presentasi. Kalau telat gimana? Hari ini alarm gue bekerja dengan baik. Alarm lu sih dari dulu udah bekerja dengan baik. Lunya aja kayak truk kehabisan oli. Loh, Samudra India Pasifik mana? Enggak tahu. Udah amat deh, gue mau duduk aja. Aduh anjir. Anjir, gue kira udah telat, anjir. Astaga Samudra, lihat no udah jam berapa? Capek-capek orang tua lu nyekolahin malam-malam begini sekolahnya. Gue tuh bangun kesiangan gara-gara kemarin tuh gue tidurnya kemalaman nonton film horor gue, apa namanya itu? Ini maraton film horor, hantunya serem-serem banget, gue jadi gak bisa tidur. Oh, pantes. Masih di belakang lu. Hah? Apaan sih? Ah, ih, jangan bercanda lu. Iya, bercanda, maaf. Udah, terus gue duduk di mana nih? Noh, sisa di belakang tuh masih kosong. Gak apa-apa, duduk sendirian. Cuma kelihatan doang kok sendiriannya. Padahal mah ada yang nemenin. Maksud lu? Hantu. Buru-buru SpongeBob, noh. Ya iyalah, hantu. Gak mau. Tukeran. Dih, siapa cepat dia dapat. Salah sendiri, datangnya siang-siang. Ayolah, Ren. Katanya lu gak percaya sama hantu. Jadi hantu gak mungkin nyari lu. Karena sebelum nyari lu udah pasti minder duluan dia. Udah tukeran sama gue, bu. Yes, yaudah deh. Nah gitu dong, makasih ya. Nanti gue ajak ke kantin deh. Lo yang traktir. Enggak lah ya, gue yang nganterin aja. Akhirnya istirahat. Yuk. Kemana? Ke pangkalan ojek no. Ya ke kantin lah, kemana lagi? Gue gak ikut, mau ke perpus. Ngapain ke perpus? Mau beli risol. Oh, sekarang perpus jualan risol juga ya? Ya enggak lah Samudra, ya ampun. Gue ke perpus mau minjem buku lah, ngapain lagi? Oh ya udah, jaga aja deh lu berdua di sana. Nanti kalau misalnya di situ ketemu hantu cewek, ajak kenalan aja. Tenang, ntar gue kenalin lu juga. Jangan. Udah Ren, berdua aja yuk. Gue mau ikut ke perpus juga dong. Ih, apaan sih kalian malah pada mau ke perpus? Lu mau ikut juga enggak? Enggak. Kantin di arah sana, Sam. Gue mau ke perpus. Wih, kenapa tiba-tiba berubah? Mau balikin buku. Dih, gak takut loh, ada hantu loh. Gue takut sama hantu. Ya emang sih. Udahlah, tenang aja. Yang ada mereka yang takut sama kita. Benar lo tuh. Guys, temenin gue balikin buku dulu dong. Astaga, itu kan ada mbak-mbak penjaga perpusnya. Lu yakin dia penjaga perpus yang asli? Emang ada KW-nya? Aku tahu. Pokoknya temenin dulu ya. Ya udah, kita temenin dulu deh daripada dia kencing di celana. Ya. Ada yang bisa dibanting? Dibantu, Mbak, bukan dibanting. Ya, itu maksud saya. Buruan tuh, Sam. Mau balikin buku, Mbak? Ah, oke. Okay. Silakan taruh tangan di sini. Oke. Sepi banget di perpustakaan, nggak takut mbak? Ya, takut lah, tapi mau gimana lagi? Emang bener ya mbak, ada rumor hantu siswi di sini. Kalian lihat nggak kursi yang dekat jendela itu? Lihat? Oh, bagus lah, berarti masih sehat mata kalian. Ih, kirain apaan? Di pojok sana ada hantu siswi yang masih suka belajar di sini. Setiap saya tutup jendela itu, pasti akan terbuka dengan sendirinya. Dan akan begitu seterusnya. Merinding ya. Paling juga cuma rusak doang tuh engselnya. Ya udah, kalau nggak percaya. Ya udah, yuk Sab, lu jadi mau nyari buku nggak? Woi, Sabrina. Oh iya. Oke. Hai. Lu lagi nyari apaan? Sini, biar gue bantu. Jangan kan judul bukunya. Pabrik pencetak bukunya juga gue udah tahu. Orang gue udah 13 tahun di sini. Bukunya frustasi gue. Tanya Pak aja kali ya. Tanya gue aja ya elah, gini amat jadi hantu gak pernah dianggap. Aduh, udahlah gak usah pura-pura gak ngeliat gue deh. Gak usah pura-pura budek juga lu. Orang hantu yang budek aja masih bisa gue ajak ngomong. Gak mungkin kalau lu gak denger gue. Gue tahu lu bisa ngeliat gue. Mana sih? Gigi lu ada cabenya. Nah kan, lu bisa denger gue. Berarti lu bisa lihat gue juga kan. Lu bisa diam gak? Bisa. Asal lu bisa bantuin gue. Gigi buaya, belum apa-apa udah nyuruh-nyuruh orang aja. Apa? Ya ampun, adik kelas zaman sekarang gak tau aturan banget sih. Adik kelas. Sabrina, udah belum? Ah, oh, eh ya. Udah.
Lu kenapa sih kayak abis ngeliat setan aja? Emang. Hah? Woi, buruan udah bel masuk nih. Ayo cepetan. Iya, iya. Eh, bisa diam gak lu? Halah, itu mah materinya gampang. Gue bisa bantuin lo, asal lo mau bantuin gue. 5x kuadrat sama dengan... Sabrina! Maaf, bukan ibu, maksudnya tadi itu tadi saya diganggu sama mudra tadi saya. Apaan? Ya ampun, gue anteng-anteng dari tadi lo tuduh-tuduh aja. Udah, mending sekarang kamu kerjain soal di papan ini. Gue gak ngerti materinya. 25 tuh jawabannya. Ayo cepat. Iya, Bu. Anjir, gue jawab apaan ya? Aduh, udahlah, jawab kayak kata si hantu aja lah. Udah. Udah, Bu. Yakin, udah. Yakin, Bu. Ya, benar. Silahkan duduk. Makasih, Bu. Gue bilang juga apa? Benar kan? Diam. Ya udah deh, kalau itu gue balik dulu ke perpus. Nanti gue balik ke sini lagi. Eh, Sab, lu tadi kenapa sih? Biasa. Lu ngeliat hantu lagi ya? Iya, hantu perpus. Hah? Harusnya lu manfaatin aja buat ngerjain PR lu. Kan dia pinter tuh pastinya. Iya anjir, tadi dia yang ngasih gue jawaban soal di papan. Pantesan aja, tadi gue lihat selama pelajaran lu ngelamun doang. Pas ditunjuk, tiba-tiba bisa jawab. Duh, jangan dibahas, nanti muncul. Udah ada, Noh. Sampai Reno. Hai. Ih, awas, Ren. Alah, percaya banget. Mana? Sombong banget nih manusia. Gue tunjukin wajah gue yang aslinya. Lu di celana lu. Lu ngapain sih ngikutin gue mulu? Karena gue suka ada yang bisa ngeliat gue. Jadi gue gak kesepian lagi deh. Ih, aneh. Lu yang aneh. Dari tadi ngomong sendiri. Tapi ngomong-ngomong nih, kalian pada penasaran gak sih? Kenapa dia diamnya di perpus? Bukan di pohon kayak biasanya gitu. Gue bukan kunti ya, Sab. Coba tanyain, Sab. Yaudah. Hai. Ini lu masih Sabrina kan atau udah Anu? Gue Ria. Nama lu Ria ya? Okay, mau nanya apa kalian? Jodoh gue kapan muncul ya jodoh gue? Buset, gue hantu, bukan dukun. Tanya apaan ya? Duluan deh, tanya. Sam, udahlah lu gak usah banyak sandiwara anjir. Gue Ria, buta mata lo. Kan emang gak kelihatan, bego. Oh iya, lupa gue. Lu kenapa suka diam di perpus? Karena gue suka di perpus, gue suka belajar. Kok bisa? Makhluk macam apa lu kok bisa-bisanya suka belajar? Gini deh, pertanyaan diganti. Gimana caranya lu bisa di perpus? Jadi, dulu itu gue murid di sini. Gue kelas 3 SMA waktu itu dan waktu itu gue lagi ujian nasional sih kalau nggak salah ya. Nah, terus waktu ujian nasional tuh gue lagi suka-sukanya banget tuh belajar di perpustakaan kan. Setiap hari gue belajar buat persiapan ujian nasional karena gue pengen masuk ke PTN negeri yang terkenal gitu loh. Sampai pada akhirnya gue kecelakaan. Lo tau gak sih gue kecelakaan anjir. Terus gue jadi terus diem di sini deh. Gak jadi ikut ujian, gak jadi dapet PTN. Kasian. Gue pengen banget bisa ikutan ujian kimia waktu itu. Aneh nih hantu nih. Nah terus Ih, kok udah main keluar aja sih? Gue masih mau curhat. Cukup ya, Tan. Udah cukup segitu aja. Gue capek mau pulang. Tapi kalau dia ngikutin kita sampai rumah, gimana? Gak mungkin. Dia gak bakal bisa lewatin batas sekolah ini. Bagus lah. Yaudah lah, pulang yuk. Yaudah. Jadi gimana? Apanya yang gimana? Masalah hantu di perpus tadi. Ngapain sih ikut campur masalah itu hantu, aduh masalah kita aja udah gak kelar-kelar. Biarin aja dia nyelesain masalahnya dia sendiri. Enteng banget mulut kalian ngomong kayak gitu. Masalahnya nanti yang diteror hantu itu gue. Yang ada gue diteror mulu sama dia. Ya kan udah biasa sahabatan-sahabatan sama hantu. Etang lo, udahlah pokoknya kalian berdua wajib bantu gue nyelesain masalah si Ria ini. Oh iya, nama dia Ria. Jangan-jangan dia itu yang youtuber-youtuber itu. Itu Ria Ricis bego, beda orang. Oh. Gue gak mau. Ih, ayolah Ren, ntar lo digentayangin lo, mau lo. Gue aja gak percaya kalau setan itu ada. Terus lo pikir yang tadi masuk ke raga yang Sabrina siapa? Noni-noni Belanda? Siapa tahu dia cuma lagi acting. Anak anjing emang lo. Lo cewek bukan sih, kasar banget. Sebenarnya gue cowok, cuma ayah bunda gue waktu pencetakannya salah cetakan. Puas lo. Ini kenapa jadi bahas omongan kayak gini dah? Ini kita jadi gak bantu ini hantu? Gak, iya.
mana sih buku yang gue dapetin kemarin itu loh. Lupa banget lagi ngambilnya. Mana ya, giliran gue cari gak ada. Nanti kalau misalnya gak dicari pasti langsung ada. Yes. Tiba-tiba udah jatuh aja. Horor banget nih buku. Udah kayak punya kaki aja lu bisa jatuh. Ih, kerjaan setan nih pasti. Lu bisa ngelihat gue. Lu, wah, lu anak ini juga ya, anak apa sih namanya kalau bisa lihat hantu itu, Indomie ya? Apa Indihome? Apa sih? Nah, dapat. Anjir, gue kecolongan. Reno, lu gak percaya setan tapi setiap hari kerjaannya berantem sama setan mulu. Ini teman lo nih yang di depan gue ini. Si Ria, gue gak nyusahin ya anjing, gue cuma mau minta tolong sama kalian. Kenapa lo? Itu tuh ada setan gak ada kepalanya di belakang lo. Mana? Lu kan setan, ngapain ikutan panik sih? Ya gue kan tetap takut sama setan-setan yang kayak gitu. Udahlah, lu gak usah nipu gue. Awas Ren. Apaan? Kaki lu tadi mau ditarik sama setan yang ada di bawah meja. Ih, apaan sih? Banyak banget perasaan setan di sini. Udahlah yuk, kita balik ke kelas aja. Terus gue gimana? Walaupun gue juga setan, tapi kan gue juga takut sama setan. Dari mana sih kalian? Main hilang-hilang aja. Atau apa, gue kesepian di sini duduk sendirian. Bye. Najis. Tapi kalian tahu gak sih? Tadi, pas gue diem-diem belajar, tiba-tiba ada yang kayak nyium kuping gue gitu, tau gak sih? Jangan-jangan si Ria neror gue. Gak mungkin. Kenapa pula gak mungkin? Orang tadi aja pas itu gue merinding liat. Ria tadi ada di perpustakaan bareng kami. Terus yang gangguin gue siapa? Suster ngesot tuh di bawah kolong meja lo. Mana? Lu beneran dong, jangan nakut-nakutin gue. Keluar lo dari sana. Lama-lama makin aneh lu ngomong sendiri. Di belakang lo ada vampir. Ada vampir di Indonesia. Lu kira vampir setan lokal apa? Padahal bener ada vampir lo di belakangnya. Gue jadi pengen sekolah lagi. Lu kayaknya hantu paling lain deh. Yang ada hantu-hantu lain itu udah pada pulang, lu malah nongkrong di sini. Kalian bertiga mau kan bantu gue? Waktu gue udah gak banyak lagi. Dia ngomong apa? Katanya waktunya gak bakal lama lagi. Sama apaan? Dia kan emang udah mati duluan. Gue, waktu gue di dunia ini tuh sisa 3 hari lagi. Kalau dalam 3 hari itu gue gak nyelesain misi, gue bakal jadi abu. Gitu ya? Kasian bener lo. Makanya bantuin gue kek. Apa katanya? Katanya lu ganteng. Widih. Iya dong. Bahkan setan pun mengakui ketampanan gue. Apa yang harus kami lakuin? Lu beneran mau bantuin? Lu gak kesurupan? Jangan dia kesurupan hantu di sini. Kalau gak mau ya udah. Bentar. Kok bisa nyentuh? Apa sih lu megang-megang? Gak ada yang megang lu, babi. Itu lu, tadi setannya tuh yang megang lu. Jangan pegang-pegang gue. Lu bener kan mau bantuin? Ini lagi ngapain sih kita sebenarnya di sini? Tadi katanya nyari soal ujian tahun 2010. Tuh setan lagi aneh banget, pergi tinggal pergi aja. Ngapain ngajakin ujian segala sih? Makanya, gua kalau bisa jadi tuh orang ya udah mendingan ke surga aja udah. Yakin banget tuh masuk surga, kalau neraka gimana? Ya, paling gosong dikit. Udah diem lu Ren, ntar kita ketahuan jam segini ke sekolah. Udah jam 10, ya lagi kita nggak mungkin bisa lah nemuin soal ujian tahun 2010. Nih, ketemu, astaga. Aduh, lu bisa gak sih jangan muncul tiba-tiba? Kayak setan aja. Gue kan emang setan. Normal gak sih gue kalau misalnya ngeliat kertas melayang gitu? Nih, gue nemuin soalnya. Kalau lu bisa nyari sendiri, ngapain nyuruh kita? Ya, gue gak tahu kalau ternyata soalnya disimpan di sini. Emangnya selama 10 tahun ini lu nyarinya di mana? Toilet. Dasar bego, tolong. Semua lu embat, bikin gue gendut aja. Buruan tuh suruh dia ngerjain tuh soal biar cepet, kita juga mau pulang. Gue yang sabar kenapa sih materi 10 tahun lalu, gue udah lupa. Ya udah kalau misalnya lu lupa, lu ngapain ngebet banget mau ngerjain itu ujian? Iya, terus yang mereksa jawaban di setan siapa? Kan gak mungkin kan guru-guru di sini. Dia sendiri kali. Enak banget, ujian sendiri yang nilai diri sendiri juga. Kalau itu mah 100 aja tuh dapetnya. Buruan apa lu jawab itu soal? Mana di gudang serem banget lagi nih. Lu gak ngeliat ada penghuninya? Setiap sudut ada kali. Beneran? Ih, apa sih lo? Gue takut. Justru di belakang Reno ada banyak banget. Lu jangan bercanda, apa sih ya? Duh, berisik banget. Gue jadi gak bisa fokus ujian, tau gak sih? Ini kalian tau gak sih jawabannya? Itu soal kelas 12. Kita baru kelas 10. Lu jangan aneh-aneh nanya-nanya soal kayak gitu sama kita. Dia nanya ke kita? Iya.
Bener-bener aja, salah nanya tuh setan. Gua aja kalau misalnya ujian nasional, nyari jawaban pakai hitungan kancing baju. Ya, selesai. Banget tuh setan, jawab ngasal tapi ngasih nilai 100. Oke, udah deh. Sekarang gua bisa pergi dengan tenang. Makasih guys. Udah, gitu doang. Bye, sekarang gua mau balik ke akhirat lagi. Sampai jumpa nanti ya, kalau misalnya kalian udah mati. Sampein salam gue buat mereka yang gak bisa dengar gue. Oke, bye-bye. Ya udah selesai belum sih ujiannya? Aduh, mana gue udah digigitin nyamuk lagi nih. Udah selesai dari tadi, udah pergi pun tuh dia. Wah, lu kok gak bilang sih? Ya kalian gak nanya. Terus kita pulanglah, emang lu mau tidur di sini? Gue sih enggak. Reno, tungguin. Lah, lu gak balik? Yuk. Apa? Kenapa tatapan lu kayak gitu? Ada setan yang nempel di punggung lu. Hah?